Halo guys, pernahkah kalian mengalami mobil hitam kalian baret dan kalian coba untuk mengomponnya manual dengan tangan, tapi hasilnya seperti ini, malah menjadi kusam? Nah, kalau pernah, seperti inilah solusinya. Nah, langkah pertama, jika baretnya agak dalam, maka kita harus melakukan pengamplasan dengan amplas grit 2000, teman-teman. Nah, kita amplas area yang baret-baret. Mana area yang baret cukup dalam, kita amplas. Nah, seperti ini contohnya. Ini termasuk baret yang lumayan halus, tapi dia dalam. Langkah selanjutnya, kita poles dengan buffing poles merah. Kita menggunakan kompon 3M dan kode 33327 untuk menghilangkan amplasannya. Yang perlu diperhatikan dalam pemolesan ini, pastikan tidak mengenai area-area yang berbahan plastik seperti di molding bagian bawah ini untuk unit Toyota Rush ini. Kemudian untuk langkah kedua, kita menggunakan 3M Wax. Caranya yaitu kita oleskan merata dengan busa. Kemudian poles dengan buffing atau busa poles berwarna hitam. Tujuannya ini untuk menghilangkan bekas pola polesan yang pertama tadi. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Kembali kinclong seperti baru. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.